anugerah terbesar bagi kita sekalian. Oh, Maria, kamu sudah pulang dari rumah Bibi Elizabeth. Mari, mari, sini, duduklah sini. Kamu tentu capek. Aku akan ambilkan minum untukmu. Tunggulah sebentar di sini. Yusuf, duduklah sini. Ada yang ingin aku sampaikan padamu. Wow, 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 wow. Kelihatannya seru sekali kamu. Kamu tidak seperti biasanya loh, Maria. Ayolah, santailah. Apa yang mengganggu hatimu? Apakah tadi di jalan kamu bertemu dengan buaya? Atau gajah? Atau... Yusuf, aku mengandung. Maria, apa yang baru saja kamu katakan? Aku sedang mengandung, Yusuf. Jangan bercanda, apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukan? Yusuf, aku mengandung dari Roh Kudus. Dengarkanlah ceritaku. Waktu itu aku sedang sendiri. Tiba-tiba seorang malaikat datang menemuiku dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut minggu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
only thing my heart can offer is a vacancy. I'm just a girl, nothing more. But I am willing, I am yours. Yusuf, percayalah, Tuhan punya rencana yang besar bagi pembebasan umat-Nya melalui diriku. Maukah engkau mempercayai semua ini? Maria, maaf, aku belum bisa menerima semua ini. Haruskah aku mempercayai semua yang telah aku dengar darimu tadi? Bagaimana aku bisa yakin bahwa semua ini bagian dari rencana besar Tuhan untuk membebaskan kita? Ini sangat tidak lazim, Maria. Apa nanti kata orang-orang ketika mereka melihat kamu sudah mengandung, padahal kita hanya bertunangan dan belum hidup sebagai suami istri? Yusuf, aku tidak peduli apa kata orang. Aku tahu apa yang sedang terjadi padaku berasal dari surga, dan bagiku itu anugerah yang luar biasa. Yang penting sekarang, bisakah engkau mempercayai aku? Tidak, Maria, tidak. Kamu tidak mengerti apa yang ada di hatiku. Aku mencintaimu, Maria, dan aku tidak ingin kamu mendapat perlakuan buruk mereka. Apakah kamu tidak tahu bahwa peraturan Yahudi mengharuskan wanita yang berzina dirajam dengan batu? Yusuf, aku tidak berzina. Anak yang kukandung ini berasal dari Roh Kudus, bukan dari keinginan seorang laki-laki. Ah, sudahlah. Aku tidak mengerti kenapa semua ini bisa terjadi pada kita. Tinggalkan aku sendiri. Pergilah, Maria. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku perlu waktu untuk berpikir. Karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Aku tidak bisa mengambil Maria menjadi istriku. Tapi aku tidak mungkin memutuskan pertunanganku dengan dia hingga orang-orang tahu. Aku harus memutuskannya diam-diam. Tapi apakah bisa? Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Tuhan, ampuni aku yang sempat tidak percaya pada rencanamu. Sekarang aku mantap untuk mengambil Maria menjadi istriku. Aku akan menemunya sekarang juga. Terima kasih, Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, tema kita adalah kelahiran Yesus, pembuka jalan
ke sorga. Maukah saudara mengulanginya? Kelahiran Yesus pembuka jalan ke sorga. Saya percaya Dia lahir dalam hidup saya. Sorga terbuka buat saya. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau akan melakukan bagi kami. Peringatan Natal tahun 2015. Tidak akan sia-sia. Karena sorga terbuka bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amen. Haleluya. Para kekasih, kenapa sih? Apakah tidak enak hidup di dunia? Saudara, saya yakin saudara pasti merasa tidak enak. Ya, bagaimana hidup dalam dunia? Saya punya uang tapi tidak bisa dipakai. Karena saya jatuh sakit. Saya badannya seger, bugar. Tapi saya tidak punya uang. Yang lain berkata saya dibiayai orang tua atau family atau sponsor untuk saya mencapai gelar-gelar yang tinggi. Saya sudah dapat. Tapi tidak bisa untuk cari uang. Saudara, para kekasih, ada yang lain berkata saya sudah tua. Cucu sudah banyak. Bagaimana saya sudah kehilangan kesempatan. Saya sudah tidak cukup kuat. Kalau sekarang saya mau berjuang, saya akan ambruk. Para kekasih, anak-anak yang masih remaja, yang merasa hopeless dengan masa depannya, berkata, ya sudah nasib, sudah takdir saya. Family saya yang lain tidak mengalami seperti saya. Saya harus terpuruk, saya harus berhenti, saya harus stop di sini. Para kekasih, bila kita mau mencoba mendengar dan melihat di luar sana, di sekitar kita, tidak ada satu orang yang bisa happy dalam keadaan dunia saat ini. Semua orang mengeluh. Semua orang berkeluh kesah. Saudara, tidak ada seseorang yang bisa merasa aku seorang yang happy. Saudara, dia bisa membelanjakan uang. Dia bisa berjalan-jalan keliling dunia. Saudara, tetapi bila jiwanya kosong, bila tidak ada juru selamat, bila hubungannya dengan Allah renggang, maka no hope. Tidak ada harapan untuk dia bisa menikmati hidup. Sebab Anda dan saya datang di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Untuk memperingati Natal Tuhan. Ayolah kita berangkat. Pergi pada satu level yang lebih tinggi. Supaya Anda dan saya tidak terus ada di bawah. Saudara, bila saudara melihat jembatan ini. Saudara, jembatan ini bernama Brooklyn Bridge di New York. Saudara. Dan ketika kami ada di sana dan ini mempunyai cerita tersendiri. Ini sangat legendaris dan monumental. Ini jembatan dibangun pada tahun 1800-an. Saudara, dengan merupakan konstruksi suspension yang lentur. Saudara, itu sebab banyak kabel-kabel. Puluhan ribu kabel-kabel baja yang besar. Yang membuat dia bisa relax ataupun dia bisa suspense, dia bisa mengalami sesuatu lendutan-lendutan. Dan dia akan safe pada gempa bumi. Saudara, Brooklyn Bridge, dia menghubungkan antara daerah Brooklyn, satu daerah slum area, dari lima daerah atau lima borough di New York. Dan di sana adalah satu area yang luas, kira-kira dengan penduduk 1.4 juta. Dan kebanyakan emigran dan kebanyakan penganggur dan mereka hidup dari bantuan pemerintah federal Amerika. Jadi mereka hanya menganggur dan menerima saben bulan untuk makan. Ada yang bekerja, mereka melewati ini jembatan menuju ke Manhattan. Manhattan adalah sebuah pulau, saudara, yang dibangun luar biasa. Di sana ada masa depan bagi semua orang yang mau kerja, semua sarjana. Boleh bekerja di Manhattan. Dan mereka akan mendapatkan gaji yang tinggi. Saudara, dalam tempo singkat, nama Manhattan berarti tempat keracunan. Dari bahasa Aglognium, bahasa salah satu asli suku di sana. Saudara, yang berarti tempat keracunan. Itu sebab memacu mereka, sehingga mereka membangun ini pulau, menjadi pulau yang hebat.
didambakan. Itu sebab setiap hari orang-orang dari daerah Brooklyn, mereka akan berangkat dengan jembatan, melalui jembatan ini dengan kendaraan-kendaraan umum untuk bekerja di Manhattan dan mendapatkan hidup. Mereka mempunyai satu impian yang sama. They just dream about one thing. When I can move from Brooklyn and I want to stay in Manhattan. Kapan aku bisa pindah dari Brooklyn menuju kepada Manhattan? Sudah. Semua orang mencita-citakan dan mereka berlama-lama berada di Manhattan walaupun pekerjaan sudah selesai. Di sana banyak tempat bersenang-senang, mewah dan elitis. Saudara, mereka menggunakan jembatan ini. Tidak salah mereka mempunyai keinginan. Di dalam ilmu filosofi, saudara, keinginan untuk baik, keinginan untuk berhasil, itu adalah sesuatu yang hebat. Sesuatu yang Tuhan ingin saya dan Anda juga memiliki dalam hidup kita. Filosofinya adalah ambisi dan jerit manusia. Ambisi, cita-cita, obsesi, dan jerit. Kalau gak bisa jerit, saudara, apa sebab? Ini merupakan satu jeritan dari dalam hati. Aku gak mau terlalu rendah terus. Aku tidak mau miskin terus. Aku tidak mau sakit-sakitan terus. Asal dagang, bangkrut. Asal usaha apa, aku dikeluarin. Aku tidak mau diajak kerjasama. Orang tidak mau ajak kerjasama aku. Saudara, ini adalah satu ambisi dan jeritan hati. Semua orang ingin berpindah pada level yang lebih tinggi. Dari level yang rendah kepada level yang lebih tinggi. Seluruh dunia memiliki filosofi ini. Siapa yang tidak kepingin? Dari gaji saya 1 bulan 1 juta, saya menghendaki 5 juta. Itu normal. Semua orang mempunyai keinginan. Sedang. Semua kepingin ada satu jembatan yang menghantar dia dari daerah yang kurang menyenangkan, kurang beruntung, menuju tempat yang beruntung. Bila kita membaca dan tadi sudah dibaca, kedatangan Yesus ke dunia adalah pembuka jalan ke sorga. Itu adalah satu rencana Allah. Saya dan Anda tidak mengusahakannya. Siapa yang bisa mengusahakan bahwa dia akan naik dan masuk ke sorga kalau dia meninggal dunia? Tidak bisa. Alkitab mengatakan, tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Melalui siapa? Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Sebab Anda dan saya harus sadar, peringatan Natal ini adalah satu peringatan di mana kita berambisi dan kita menjerit kepadanya. Tuhan, semua di luar kemampuan hamba. Hamba manusia yang lemah, bodoh, seperti orang yang tunanetra dan buta. Hamba tidak bisa membedakan mana yang baik, mana tidak baik. Kadang-kadang semua hamba terjang supaya bisa makan. Hanya untuk bisa makan. Hanya untuk bisa survive. Saudara, begitu banyak orang memakai filosofi yang salah dan tidak mau datang kepada firman Tuhan. Semua katakan bersama saya, hanya firman Tuhan yang bisa menjamin saya hidup berhasil, hidup happy, naik pada level yang tinggi oleh bantuan ilahinya. Dalam nama Yesus, saya akan meraihnya. Malam hari ini, saya hanya memohon belas kasihnya. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Maka Dia akan memberi belas kasih dalam hidup saudara. Pada level yang lebih tinggi dalam hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amen. Haleluya.